Seperti tadi saya katakan, jadi memang sementara ini memang belum dicabut oleh BMKG, tapi kami terus mencermati, Kami mencoba mendapatkan informasi juga dari NOAA, dari USGS, maupun dari EMCS, EMST, bahwa tidak ada peringatan tsunami. Jadi melihat dari keterangan atau informasi yang kami kumpulkan, kemungkinan terjadinya tsunami masih kecil. Tetapi yang berwenang cabut itu adalah BMKG. Oleh karena itu, kami senantiasa mencermati dari pusdalop BNPB sekarang ini, Pak. Dari pihak USGS sendiri, berapa besar gempa yang telah didata atau dicatat oleh pihak USGS? Apakah sama dengan pihak BMKG sekitar 7,3 skala Richter? Kalau misalnya untuk skala ini bisa saja berubah berbeda-beda gitu, Pak. Kalau menurut USGS ini kan dua kali terjadi gempanya. Yang satu 7,0, yang satu 6,8, yang kedua. Ya, itu tadi pernyataan dari Kepala BNPB Willem Rapengeli terkait dengan gempa yang